semacam benda yang bisa membantu lo untuk menambahkan kekuatan midsole ataupun kekuatan outsole yang ada di dalam sepatu running untuk keredam gitu. Jadi kebantu oleh redaman seperti ini. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Balik lagi sama gue, Imam Hendrozikin di channel Top Score TV. Di situasi seperti ini Top, seru nih kalau untuk nge-review yang bukan cuma sepatu. Nah, jadi belakangan kan gue nge-review sepatu lagi. Meskipun terakhir kemarin gue nge-review jersey sih, cuman sekarang gue ingin nge-review sesuatu yang ada kaitannya sama sepatu tapi bukan sepatu. Nah, di depan gue ini udah ada sepatu yang jadi pengennya pamer doang sih nih. Jadi bukan pengen review ini tapi pengen pamer, tapi sekaligus nanti kita coba buat peragaan. Nah, sepatu di depan gue ini adalah sepatu futsal dan sepatu lari. Nah, yang paling kiri ini GS Ekiden Elite. Tuh lihat, di Top Score stoknya belum ready, tapi segera ready, jadi lu siap-siap semua ya. Nah, terus yang di kanan gue ini adalah Jogosala Revolt, Jogosala yang paling gue suka warnanya. Nanti juga linknya gue taruh di deskripsi deh untuk Jogosala Revolt, karena menurut gue dari silo Jogosala yang paling baru, setelah Jogosala Venom, menurut gue ini yang paling bagus ya, sampai sekarang. Dan ini kelihatan banget streetnya, jadi kelihatan banget pada saat lu menggunakan ini. Salahnya kelihatan banget, streetnya kelihatan banget, jadi pas banget untuk outfit lo. Nah, sekarang gue ingin nge-review merekomendasikan sebuah alat atau sebuah benda yang sebenarnya bisa membantu lo untuk bisa mendapatkan kenyamanan pada saat berlari ataupun lagi main futsal. Alat ini sebenarnya adalah gel, dan gelnya itu adalah gel yang dipasang di tumit sepatu. Menarik kan? Nah, ini dia alatnya. Alatnya. Jadi ini semacam gel yang bisa lo taruh di tumit kaki lo dan ditempel ke insole sepatu, dan nantinya tumit lo akan nempel di sini nih. Akan berpijak di sini. Nah, gue ingin informasikan dulu Tops bahwasanya pada saat lo berlari, lagi main futsal atau berlari pakai sepatu lari, sepatu lo itu menanggung beban 5 kali lipat dari berat badan lo. Jadi kalau misalkan kayak gue nih, 80-an. Nah, dari 80-an itu berarti 80 kali 5. Berapa 80 kali 5? Berapa? Ya, itu segitu. Ya, biar pada jawab ya nonton, ntar lagi ngantuk kan biar bisa jawab. Nah, 5 kali beban berat dari 80 kilo itu tadi harus ditanggung oleh sepatu sekecil ini. Asik, sepatu sekecil ini. Nah, sayangnya banyak sekali sepatu-sepatu yang sekarang tersedia di brand lokal itu sebenarnya belum proper untuk bisa benar-benar menanggung berat badan kita. Itulah kenapa akhirnya pada saat gue mulai aktif mereview itu, gue merekomendasikan sepatu futsal yang ada midsole-nya seperti ini. Sedikit banyak sebenarnya midsole itu bisa nge-backup berat badan lo, dan kalau lo lihat di belakang gue ini, ada X Munich, dan itu midsole-nya lebih tinggi lagi karena dia biasa digunakan oleh pemain-pemain Eropa dan sesuai dengan sepatu dia keluar di Spanyol. Jadi midsole-nya tuh tebel gitu, karena orang-orang sana lebih berat dibanding orang-orang Indonesia kan. Nah, tapi gue ingin informasikan alat ini atau gel ini yang lagi gue review kali ini sebenarnya adalah semacam benda yang bisa membantu lo untuk menambahkan kekuatan midsole ataupun kekuatan outsole yang ada di dalam sepatu running untuk keredam gitu. Jadi kebantu oleh redaman seperti ini. Nah, sebenarnya gel ini adalah teknologi yang udah dipakai sama Asics. Jadi Asics juga udah tahu bahwa kita dibutuh sepatu-sepatu larinya itu mengeluarkan banyak menggunakan gel, karena mereka tahu selain midsole yang injection pylon gitu ya, kayak gini-gini ini kan dia pylon. Nah, itu kan diinjek. Nah, itu sebenarnya efektif, tapi jika pakai gel kayak begini akan jauh lebih efektif. Kayak gitu Tops. Penasaran bendanya kayak gimana dan kayak gimana cara masangnya? Gue jelasin sebentar. Pertama yang harus lo lakukan adalah jadi gue nyontohinnya itu saat insole gue keluarin. Ini gue contohin ya. Nah, di gel ini mereka bawahnya dia bisa nempel kayak gitu Tops. Nah, jadi bisa langsung ditempelin di bagian sini ya. Tempelin bagian sini. Tempelin bagian belakang sini, bagian tumit, ditempelin, lalu dimasukin lagi ke sepatunya. Nah, pada saat lo masukin ke sepatunya, pastikan ini masih nempel. Kalau goyang-goyang wajar. Tapi saran gue, lo pastikan ini proper dulu, nempel dulu di insole-nya, baru lo masukin ke sepatunya lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat lo menggunakan insole yang udah ada gelnya kayak begini, pastikan lo tidak menggunakan kaos kaki yang bawahnya ada karetnya.
kan ada tuh ya kaos kaki bawahan yang ada tambalan bulat-bulat. Kayak misalkan di Top Score itu ada namanya Monstre atau Fox ya. Nah itu pada saat karet bertemu dengan gel ini dia pasti ngikut maju ke depan nih. Jadi seret tuh maju ke depan. Nah ini sebenarnya nggak akan nempel-nempel banget. Ini juga apa removable gitu. Cuman maksud gue ketika ini ketemu sama insole dan proper, ini dimasukin ke dalam sepatu. Jadinya nanti si gelnya ini akan masuk ke insole secara langsung gitu ya. Nah, jadi proper bentuknya. Nah, nanti lihat deh detailnya kayak gini. Tuh. Kayak gitu. Nah, ini ya, detailnya kayak begini. Nah, tumit lo akan kerasa lebih nyaman. Percaya sama gua udah pakai ini sekitar 1 bulan untuk main basket. Ya kan, gua udah meninggalkan hiruk pikuk sepak bola dan futsal kan karena gua mendapatkan sorotan yang terlalu ini ya, jadi agak sindrom gitu. Valedit. Tapi gue pakai ini untuk menggunakan di sepatu basket yang harus lompat-lompat dan gue tahu bahwa ketika lompat-lompat itu cedera tumit bisa terjadi, ankle bisa terjadi, apalagi basket nih. Basket itulah akhirnya kenapa di basket tuh ada high cut yang tinggi gitu ya, karena basket potensi rentan untuk tumit, lalu ankle, lalu lutut, bahkan paha, pangkal paha. Atau biasa disebut oleh orang Jerman adalah selangkangan. Nah, itu yang apa namanya, atau biasa disebut oleh orang Zimbabwe sekelan. Nah, kira-kira itu yang sebenarnya terjadi, Tops. Nah, makanya akhirnya gue merekomendasikan lu untuk bisa memiliki alat yang namanya gel ini. Gel ini biasa, nanti lu bisa klik linknya di deskripsi. Gue nggak kasih tahu harganya berapa, karena ini biar jadi surprise buat lu, pasti harganya terjangkau banget. Dan saran gue, ketika lu cukup punya ini doang, ini dia sepasang ya, kanan-kiri ya. Saran gue, ini adalah alat yang bisa lu pakai, jadi lu sekali beli tapi untuk semua sepatu lu. Jadi nggak usah buat semua sepatu, masing-masing satu alat. Jadi saran gue, ketika lu memang adalah seorang yang suka berolahraga, suka aktivitas, coba masukin gel ini di insole lu dan ditempel langsung ke insole, sehingga nanti apa namanya lu akan merasa sangat nyaman pada saat lu berlompat-lompat atau lu lagi berlari. Nah, gue merekomendasikan ini sebenarnya untuk lu yang berolahraga di lari, basket, futsal, dan football. Itu volley juga masuk. Jadi hampir semua sepatu sport yang dijual di Top Score bisa di apa namanya dipakai si gel ini. Mungkin juga lo yang lagi tertarik polo air atau mungkin golf juga ya, bebas lah, namanya juga harganya juga terjangkau dan murah, jadi lo semua bisa mendapatkan. Linknya langsung gua taruh di deskripsi, produk ini tersedia, langsung aja bertransaksi. Kenapa gue merekomendasikan seperti ini? Karena menurut gue, Tops, banyak banget sekarang sepatu-sepatu yang, sorry ya, pada saat meng-create, dia nggak terlalu memikirkan kenyamanan. Gini, contohnya gini ya, lu beli sepatu Adidas tier 4, atau tier 3 titik sekian atau 4 titik sekian. Apa yang lu bisa diharapkan dari kenyamanan sepatu dengan tier paling rendah? Nah, tapi ketika lu menggunakan sepatu dengan tier paling rendah tapi lu tambahin ini, gua rasa akan sedikit banyak merubah experience lu pada saat menggunakan sepatu tersebut. Kira-kira seperti itu. Pun juga kalau misalkan lu pakai sepatu yang enggak ada midsole-nya, jadi lu udah punya sepatu tapi enggak ada midsole-nya, contoh misalkan Ortus Volt atau mungkin kalau di Specs ada Specs Plasma. Nah, itu kan enggak ada midsole-nya. Jadi langsung dengan karet yang teplek kayak begitu ya. Nah, lu bisa banget menambahkan ini. Jadi kerasa banget lu ada kerasa midsole-nya meskipun sebenarnya itu langsung outsole. Nah, sebenarnya ini gue dapatkan insight itu sebenarnya dari Rio Pangestu ya. Jadi waktu itu gue pernah bikin konten sama dia dan gue lihat, yo itu apa? Ini gel bang. Jadi Rio ngerasa nyaman pada saat menggunakan gel ini. Pas gue lihat, oh iya juga ya. Ternyata ada teknologi kayak begini. Dan akhirnya gue riset, gue cari tahu. Akhirnya sekarang gue bisa ready sediakan di Top Score sehingga lo semua bisa menggunakannya. Nah, setelah gue review kali ini, lo pasti mendapatkan banyak masukan. Silakan lo mau membeli silakan, enggak juga enggak apa-apa, tapi saran gue kalau misalkan lo mulai ada sakit-sakit di lutut atau misalkan abis main kerasa pinggang sini nih capek, nah saran gue mungkin bisa jadi sepatu lo terlalu tipis, lo main di permukaan yang keras, coba tambahin di lutut lo ini gel sehingga bisa meredam gerakan kaki lo. Itu aja, gue kasih tahu lagi, linknya ada di deskripsi dan langsung bertransaksi. Linknya nanti gue taruh di Shopee dan kalau mau langsung beli WhatsApp juga boleh. Gel ini bisa lo dapatkan di Top Score Depok dan Top Score Bandung. Dan lo semua bisa langsung belanja atau lo mau langsung transaksi online juga bisa. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Setelah kita menjaga kesehatan diri kita dari COVID, nanti begitu lo udah mulai aktif olahraga lagi, lo bisa menjaga kesehatan lo untuk menjaga bagaimana tulang-tulang lo tetap performanya baik hingga lo kakek nenek nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tops, gue ngerekomendasiin banget nih alat seperti ini nih agar kalian bermain futsalnya
tambah nyaman. Dan gue juga udah pakai dan ini sih membantu gue banget saat bermain futsal. Wajib punya nih Tops.